There's not much to do when all I can is thinking about you. Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Lian Aulia. Kalian apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku mau nge-swatch lagi lip cream lokal, yaitu dari Wardah. Iya, jadi lip cream yang aku mau swatches hari ini yaitu dari Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint. Namanya panjang banget, yang kayak gini. Pasti kalian udah banyak yang tahu karena ini dia udah dikeluarin lumayan lama. Cuman aku pengen aja swatches semuanya untuk kalian. Aku udah punya semua shade-nya. Yang aku paling favorit yang sekarang lagi aku ombrein. Cantik sekali kan ombrenya. Oke, kita langsung aja ke swatches-nya. Kita mulai dari yang 01 Peach Teardrop. Warnanya kayak gini. Warnanya kayak dusty rose gitu ya, dusty pink gitu. Ini kalian pertama kali pakai, pertama kali swipe, itu jangan kalian gitu-gituin kayak tadi aku di awal, jangan dikatupin gitu. Karena dia bakal langsung peci gini loh, ini benar-benar peci banget loh. Serius, peci pol. Coba kita ngulang lagi pakainya nggak dikatupin sama sekali, oke? Ini hapusnya lumayan susah sih menurut aku ya. Karena dia kayak pekat banget gitu loh. Sekarang kita coba pakai nggak dikatupinnya. Kalau kalian awal pakai itu tunggu sampai dia ngeset dulu, karena kalau masih awal pakai itu dia kayak rada lengket gitu dan kerasa berat di bibir ya. Tapi kalau dia udah ngeset, dia bakal finishnya itu matte gitu dan kerasa ringan ya, lebih ringan dibandingkan awal pemakaian. Tapi yang ringan banget sampai nggak kerasa pakai di bibir itu nggak juga, masih kerasa gitu. Karena teksturnya itu dia pekat banget ya. Oke, ini yang 01 dia lebih ke dusty pink gitu. How did you say even that I will see you soon? If I can lay down beside you, I will. Lanjut sekarang yang 02 Eternal Sunset. Gini warnanya. Dia lebih ke peach brownies gitu ya. Cantik warnanya. Cantik loh. Wah, ini cantik nih warnanya. Gila, nyatu banget loh di kulit aku, ya kan? Ini cantik banget loh di warm undertone. Wow. Kalau di kulit sawo matang dia bakal lebih nyut dikit gitu. Cantik banget. Lanjut, ini yang 03 Stick to Latte. Kok jadi kayak pink mauve gitu ya? Padahal namanya Stick to Latte loh. Kenapa nggak ada coklat-coklatnya? Ini mah pink mauve gitu loh. Okay, ini yang 03. Your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Lanjut, ini yang 04 Brown Dirtless. Ini salah satu warna favorit aku karena dia tuh brown gitu, bener-bener coklat. Lihat deh. Iya kan? Bener-bener coklat gitu. Ada hint peach-nya dikit. Oh ya, dan salah satu yang aku kurang suka juga, karena dia itu
pekat ya teksturnya. Jadi kalau keambil itu di aplikatornya banyak banget. Jadi kalau gini kita nggak sadar itu bakal bleber kemana-mana di permukaan cupnya ini. Jadi kalian harus ambil itu dengan penuh cinta ya kan, dikeluarin dengan penuh cinta, dipepetin ke pinggir supaya produknya itu nggak keluar banyak, supaya nggak bleber kemana-mana gitu. Salah satu yang aku nggak suka. Dan yang 04 ini salah satu yang teksturnya paling enak. Kayak bener-bener creamy gitu loh. Cantik banget kan? Cantik pol. Favorit ini wajib, kalau kalian mau beli lip cream ini, kalian wajib beli yang 04 ini. Lanjut ke yang 05, ini Stay Rasat. 05 ini lebih ke peach ya, peach dia. Kalau yang 04 ini brown peach ya, brown hint peach. There's not much to do. Ini yang 05. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're... Lanjut ke yang 06, Infinite Coral. Ini kayak warna apa ya ini? Ini warna apa ya Tuhan? Bener-bener neon banget. Ampun. Oke, ini yang 06. Oke, kita lanjut aja. Ini yang 07, Brick On. Ini warna merah bata ya. Warna kedua yang aku suka. Bagus banget. Ini 07. Lanjut ke 08, Red Repeat. Ini 08. Dia merah ada hint ungunya ya. Kayak burgundy gitu. Ini yang 08. All I know what I need and that ain't changing. Lanjut ke 09, Timeless Rose. Dia warnanya kayak gini. Oh, dia lebih ke pink mauve gitu ya. Ini yang 09. Oke, lanjut yang 10, Forever Mauve. Ini yang 10. Pink mauve gitu. Rada mirip yang 03 ya. Ini yang 10. There's not much to do when all I can is thinking about. Lanjut yang 11, Everlasting. Dia warnanya gini. Pink jadul gitu. Sumpah ini paling kering sekali. Teksturnya kayak paling kering ini. Oke,
Yang lain itu kayak kalau di swipe itu enak gitu di bibir. Itu kering banget. Lengket banget, pekat banget gitu. Oke guys, ini yang 11. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleep. Terakhir, ini yang nomor 12, Berry Lasting. Ya, dia pink, dia rada mirip sama yang 03 ya. Kayak pink mauve gitu. Ini yang 12. Oke guys, itu semua ke 12 shade dari lip cream color Fit Last All Day Lip Paint. Ini ke 12 warnanya. Yang paling favorit ada 5. Yang paling aku favorit ada 5. Pertama yang 04, 04, 08, 05, 07, sama 02. 5 ini yang menurut aku paling the best warnanya. Jadi kalau kalian mau beli, apalagi yang punya skin tone dan undertone kayak aku, oh ya, aku ini medium warm undertone ya, kalian bisa pilih 5 shade ini. The best deh, dari semua shade. Oke, aku bakal review singkat aja. Di tekstur dia tuh creamy, yang pekat banget gitu. Jadi kalau pakein ke bibir itu rasanya berat banget, lengket di awal pemakaian. Kalau udah ngeset gini masih tetap lengket, lihat ya. Masih tetap lengket, tapi nggak selengket di awal pemakaian. Dan ngesetnya itu lumayan membutuhkan beberapa menit gitu ya, kayaknya 2-3 menitan baru dia bisa ngeset sampai bener-bener terasa nyaman dipakai ya. Tapi senyaman-nyamannya walaupun dia udah ngeset gitu, masih tetap kerasa pakai sesuatu di bibir ya. Ini awet seharian. Kalau makan tuh benar-benar hilang hanya sedikit aja di bagian dalam gitu. Kalau dari pigmentasi kalian udah lihat tadi ya, sekali swipe itu bisa langsung menutupi semua bibir ya, semua warna bibir sampai kegelapan di garis lingkar bibir aku juga bisa langsung ketutupin. Untuk finishingnya dia matte ya, matte sampai kering, kerasa kering di bibir gitu. Jadi ya tergantung kalian, kalau kalian gak suka yang terlalu kering, ya ini gak cocok buat kalian gitu ya. Terus untuk konsisten tekstur dari shade yang satu dengan yang lainnya itu menurut aku gak konsisten ya, karena ada yang creamy, enak banget pas diaplikasiin, tapi ada juga yang bener-bener pekat sampai susah diaplikasiin itu ada. Jadi kayaknya teksturnya kurang konsisten gitu ya. Dan 5 yang aku favorit ini termasuk yang punya tekstur nyaman, creamy banget pas diaplikasiin. Terus untuk variasi warna-warnanya menurut aku kurang variatif ya. Banyak warna yang mirip-mirip dan bukan warna-warna kekinian gitu. Kurang banyak warna-warna kekiniannya gitu ya. Terus untuk harganya di official store mereka itu sekitar 50 ribuan ya, 55 sampai 60-an ribu gitu untuk harganya. Tapi kalian mungkin bisa dapetin yang lebih murah di e-commerce lain di Shopee. Nanti aku bakal taruh link pembeliannya di description box, kalian bisa cek aja ke sana, oke? Oke, aku rasa segini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi mencari referensi tentang lip cream Wardah Color Fit ini. Kali lagi, aku medium warm undertone. Jadi kalau kalian yang mirip kayak aku, bisa jadiin patokan gitu.
Dan yang terakhir, kalau kalian suka sama video aku, please berikan aku like. Jangan lupa komen-komen di bawah, request, pokoknya yang positif guys. Dan jangan lupa subscribe channel aku, tekan tombol loncengnya biar kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!